Oke guys, balik lagi sama admin Dane Motor. Jadi di hari yang spesial ini kita ada Ninja 250 FA yang udah modifnya abis-abisan sampai nggak kebentuk lagi Ninja 250 FA nya jadi udah berbeda rasa, berbeda wajah. Nah, jadi ini motor sudah beres, udah semua final check, udah nggak ada masalah. Jadi sekarang mau kita bikin video karena hari ini motornya mau kita pulangin. Jadi mau kita pulangin ke Sukabumi. Yang udah tahu motor ini pasti sering lihat di Instagram kita, apalagi follower setia kita di Dane Motor pasti tahu lah motor ini. Jadi apa aja yang udah diubah di motor ini? Banyak banget. Jadi kalau misalnya gue lupa mohon maaf nih, karena saking banyaknya kadang nggak bisa kesebut gitu. Jadi yang pertama kita mulai dari depan dulu aja kali ya. Jadi waktu tahap awal kita modif motor ini, kita datang ke Sukabumi, kita dipanggil oleh beliau, kita ganti dulu windshield-nya dengan pakai Air Max kalau saya dari Perancis. Nah ini udah cembung, dia modelnya itu yang smoke tapi atasnya clear, jadi masih bisa kepake, masih bisa peruntukannya sebagai windshield itu masih bisa kita lihat dari sini. Udah gitu lampu depannya kita pakai spesial, kita pakai Ken Moto yang ada Devil Eye nya jadi warnanya warna biru, tapi kalau udah nyala putihnya terang banget, cukup banget buat kalian perjalanan malam. Dan ini full body udah di custom sama rekanan kita dari Om Rusep. Jadi ini full udah diganti berkonsep dengan Ninja 636. Jadi ini full body udah diganti. Nah, kita kaki-kaki juga udah diganti juga. Kita ganti kaki-kakinya menggunakan velg dari Delcavic. Terus disc-nya juga kita bikin dual disc dari Delcavic juga. Bannya kita pakai Michelin Power 5 yang udah pasti enak buat riding, udah pasti gigit banget, udah paling enak. Kalipernya juga, kalipernya kita pakai Brembo, udah pasti bracketnya kita pakai WR3 yang warna black. Kenapa? Dia kita menyatu dengan nadanya aja. Jadi karena udah full all black, jangan sampai kena silver juga. Jadi biar nggak terlalu rame, tapi tetap enak untuk dilihat. Terus kaki-kaki depannya kita full ganti pakai Nui Racing. Jadi si upset tone-nya kita pakai Nui Racing yang warna gold karena biar kelihatan lebih mewah. Full dengan stangnya juga kita pakai Nui. Nah, stang-stangnya nih, dia udah rame banget soalnya yang udah pasti starter pack-nya. Kalau kaliper bawahnya udah Brembo, atasnya juga masternya sudah Brembo. Kita pakai RCS 17. Ini yang Corsa Corta. Tabung remnya kita pakai WR3, terus karena motornya warna putih ya seenggaknya atasnya kita menyesuaikan menggunakan silver dari WR3 juga nih, tutup tabungnya yang udah CNC. Koplingnya udah pasti ringan karena kita pakai Akosato. Terus untuk kenyamanan hand grip-nya kita ganti pakai CNC Racing. Wah, ini udah enak banget dah kalau buat kita ngegas. Terus ini ada sling damper dari matris. Dan gitu, kita agak ke belakang lagi. Jadi karena konsepnya udah 636, belakangnya juga udah pakai lampu 636, cuman lampu sennya kita udah ganti juga. Ganti juga pakai bangsa. Ya, sorry tadi sempat lupa, ini dari mereknya Kellerman. Ini kecil-kecil cabai rawit karena apa? Dia lampunya terang banget buat kesen. Ini ada dua kecil. Kalau kita lihat jadi kelihatan clean, enggak yang rusak estetika. Ini dari Kellerman. Terus knalpotnya kita ganti pakai Leofins yang GP Corsa. Udah full system, full system kita menggunakan Drake by R9. Terus tabung belakang juga kita ganti pakai WR3 juga yang warna silver, biar satu nada sama depan. Velg belakang pastinya udah masih kita pakai kaki-kaki Delcavic. Kaliper belakangnya pakai Brembo. Bracketnya kita pakai WR3 cuma karena armnya udah pakai Delcavic, jauh lebih besar. Jadi kita perlu sedikit custom di bagian belakangnya supaya lebih proper, supaya lebih bisa kepake. Pokoknya fungsional. Gearnya juga kita ganti pakai WR3 karena jauh lebih ringan, karena dia udah aluminium yang udah 10-6, lebih kuat. Rantainya kita pakai RK karena ada list merahnya, kita pakai merah juga. Dan shocknya kita menggunakan RPM yang udah fully adjustable. Bisa kalian otak-atik semau kalian, kebutuhannya bagaimana saat riding. Jadi gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu yang udah kita modif di motor ini. Ntar abis ini kita bikin dulu sinematiknya dan kita bikin video terbaiknya, karena request gue dari owner minta dibikinin video. Udah pasti semua motor setiap modif ke kita pasti kita bikinin video, kita up ke YouTube. Ya, jadi buat sobat TM jangan lupa nonton terus,
video-video kita di Instagram kita di @dani_motor. Dan jangan lupa subscribe juga kita di YouTube channel Dani Motor. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman kalian supaya video ini jauh lebih baik lagi dan bisa nambah-nambahin motor yang lebih bagus lagi. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. See you next videos.